Lur, kita mencari makam Mbah Brindil, menemui sang juru kunci. Ayo. Ayo kita masuk. Ayo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Buri di kampung. Dan ini makam sinten, Mbak? Di makam Mbak Brindil. Nggih. Saking Jawa Tengah baju mas kiai itu. Oh, ngoten. Akhirnya saya satu wawa yang jeluk Mbak Brindil. Saya berai maulono dikasih. Sebrai Maulono. Maulono saking Jawa Tengah baju mas. Niki pian tanahe Pak kula dadi niku biyen ruwe nggih. Digarap terus kebure mati sak pasal to niki terus pripair mboten oleh digarap sak niki. Akhir-akhir dikerapjak kali Pak kula terus sing sebrat tiyang pundi iki piyai kebuhan kok Pak Yai Mirang. Oh, ngoten nggih. Pinten-pinten makam niki niku jaman napa Mbah? Jaman Belanda napa? Nggih, iki wis sadereke Belanda. Belanda niku pun enten iki mestine lho niku. Nggih, nggih. Niki niku termasuk niku napa danyange mriki Mbah? Nggih, nggih. Hal ini iki critane tiyang jaman penjajah Belanda niku perangan-perangan Melayu. Dadi iki wong wali kata cedek wali ya. Di daerah Jawa Tengah kata si Melayu bian. Oh ngoten. Munggah ter gunungan kuliah kata si para tiang-tiang wali-wali ngoten iku. Bagone butuh gunung-gunung ngoten iku. Ten mriki kan penduduk mriki niku kok biasae tiang gadah damel niku kan biasae kan sametan. Nggih sametan ten mriki. Nggih catane nggih nggih Mas. Mergo bernatere sing nyatak nggih. Nggih. Niku mboten saltan nggih. Sak jero mari ngawamuk dadi terus enten malih nggih minggat kacari iki mboten wangsul iki mboten minggat sak nalika jam 8 di minggat duka terus mesti saya tok iki mboten terus saya estu wae nggih tetese mriki niku penunggune mriki nggih mesti nggih mesti nyapa nggih mas hari iki mbok cara kok gak nggih wonten nggih pun dirusak lha kula nangani kali iki kemawon balan. Kalau baru proyek kali ini tahun di wolu-wolu itu, ya wolu-wolu kayaknya. Jadi itu NCU-nya tiang geng datengan geng geng. Kalau cerita lo di sini, di kau naparan juga di sini kau geng lo. Geng geng. Sejak ngeker masang watok iya bu. Ini artinya jadi kena kali terus ngeker potong sedikit dengan kata kata. Saya studi. Rajanya mau proyek ya tadi kok terus posok mas tau jadi parto sih untuk kakek perlu lah sih gue belak kakek tau aja hari ini naik ke orang juga ada ladar bumi di ladar bumi tetep gue terketok ya pagak sih itu kan dikong akhirnya jadi kan naik kebiri sumur karang turi kalau ada karang turi ini kan terus sumur ini kagak gue biri mau sak desa ribu. Terus ini ki asine riyen niku badhe kenging kali. Nggih kali niku. Digancar niku. Nggih nggih. Wau de bae Patriko. Nggih barawat. Terus digancar niki mboten iso. Terus niku nggih. Monggo napa bego niku mboten saged mriki. Nggih nggih wau mriki bareng. Nggih saestu niku. Niki temenan kula crito iki. Nggih nggih. Namine Tawi niku kan sing urip yang datang darah Gunung Kidul. Nggih, kula nate iki bawa. Bali niku kiai ya. Terus dikekan bacaan mikine napa ngaron nyar titik ireng mulus kale rawon jam 12 bengi. Hmm, nggih. Nek awakmu pengen selamat digarap padahal niki watu niki digarap bidur buruk. Nggih. Kali niki saestu iki kok kula nyoba
semen bego di walu kula si Joko. Nggih. Saya tuh berkali talapakan wayang telen terapi sujur lho. Nggih. Saya tuh niki kula cerita no panane. Tetapi ten mriki enten dianggap dadamel enten kajatan. Nggih, nggih, selamatan Telunggon. Telunggon nggih. Mriki. Nggih. Terus kali niku aku nggih basa diriku kali tersambi niku. Tersambi kira nggih. Kerapiak sing kula nembo tapi kula mboten malah nyekel mriku. Misale niku cara dhuwur sewu niku sing tak anggen ten niku bagian iki wae. Das macan ala wong. Mbak tapi niki kok mboten nenten patokane. Wau de enten. Pau nenten nggih. Lah iki sing bangun tiang Banjar Sari. Ditarik kula bangun pasang tekel. Nggih. Garap tok niki 1500 tukang garap pun bahan-bahan nggih bahan Pak Umar itu Pak. Tadi ki wau di proyek kita dosi. Tetese niki makame sinten Pak? Bola supe. Mbak Brindil, culah ini saat ini Mbak Brindil. Tapi asli ini, Syekh Brahim Maulana. Syekh Brahim Maulana. Tentu ini aku, kenapa tasnya enten tiang kenapa? Pada stokel, kenapa? Ada stokel, buatan ke? Stokel. Tapi biasanya ini orang ada-ada yang tebih, takut sih. Boleh pangkat, kenapa sering? Oh, sering berarti. Iya, sering. Ya petik we ada yang bantengan riko kata. Keliru. Terangat tuh itu. Ya terangatan pada kesuksesan nyambut hamil penak ngoten ngoten berki nggih. Masih iki nalare wak jenam iki wak Umar iki nggih. Asale guru terus munggah pangate terus yen loko kira terus itu kan bijingan iki nami wak Umar Banjar Sari. Oh, Umar Banjar Sari. Ya kali iki sali iki asale pedet ganti. Oh, nggih. Si Boro kerja 1500 tuh Pak Salim. Nek bangunan iki tasik tas mbage nek sing niki. Lho, iki tahun 88 nggih sareke kali. Oh, tahun bar kali iki bangun iki. Proyeke kali bangun iki. Wala lah iki sembari wonten tas widak sak tak kirangan rupane terpundi sembari motor kerti kula. Oh. Saestu iki. Oh, kula lah lawang iki asline ngenten. Gawe ini dan sami, oh pun di doyong pun kok kecolong uang itu. Ini kocok pulo yang malang tidak melakukan malang ini. Jadi, terus sekali ni aku tasik bangunan Belanda. Bukan tu, terus sampai Belanda tahun walu-walu bangun ini kali. Oh, tahun walu-walu. Tapi gede dia dikit kali kali. Gede dia di karya. Antar pun pulo. Matur suwun sangat bagi sami-sami informasine tentang Desa Paras ini. Iya, iya, iya. Ayo lur kita keluar. Mbak Brindil itu yang berada di Dusun Paras. Ini kalau ada setiap hajatan ini orang bawa sesaji bakal ke sini. Ya ini lur, ini ceritanya itu bangun kali ini begonya itu nggak bisa karena di bego itu begonya bisa makan katanya. Bisa ngurus. Nah inilah ceritanya itu. Itulah kisahnya Dusun Paras itu Mbak Brindil. Inilah tempatnya Mbak Brindil itu. Ini lor, masyarakat Dusun Paras ini masih memegang budaya Jawa dari leluhur-leluhurnya lor. Begitu. Jadi di Dusun Paras itu ada
tiga kebun den, satu itu Mbak Brindel, yang dua itu Sambi Gereng, yang ketiga itu yang tempatnya drenan itu tadi. Nah, ini areanya belakang makam Mbah Brindel yang dulu dikeker sama Belanda itu. Makam ini nggak kelihatan. Itulah kisahnya. Nah, begitu lur kisahnya Dusun Paras yang ada makamnya Mbah Brindel itu, begitu ceritanya lur. Kalau sudah, kita akan pulang. Sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.